Misalnya akan dilakukan instalasi kendaraan, lalu nanti ada driver kami yang memiliki kompetensi khusus melakukan pengemudian dengan siklus khusus sesuai dengan standar regulasi internasional. Setelah itu akan dilakukan analisa oleh sistem yang langsung keluar test report dari semua pekerjaan dari sistem pengujian ini dikontrol di satu ruang kontrol yang nanti Bapak bisa saksikan, Pak. Lalu terkait dengan peralatan kami, nanti mungkin Bapak bisa saksikan nanti skemanya seperti ini, Pak. Jadi sesuai dengan yang ada di plan yang sebelah depan, nanti semuanya kita bisa comply dengan regulasi emisi hingga Euro 4, Pak Menteri. Kurang lebih demikian, Pak, secara singkatnya. Monggo Bapak bisa melihat. Jadi mohon izin Pak Menteri terkait dengan langsung, Pak. Mungkin Bapak bisa menyaksikan pengujian demo di ruang kontrol ini, Pak. Dengan rekan-rekan kita, kebetulan di laboratorium kita ada 6 orang yang memiliki kompetensi khusus. Kalau mereka kita nanti nggak boleh dipasang. Iya, Pak. Nanti driver akan mengemudi di dalam mobil dengan di atas roller hingga kecepatan 120 km/jam, dan driver akan menyaksikan siklus mengemudi sesuai dengan standar regulasi yang ditetapkan. Jadi driver kami sudah di training kebetulan terkait dengan standar keselamatan yang ada. Harapannya semua pelaksanaan pengujian bisa dilakukan dengan aman. Betul, Pak. Jadi bisa disaksikan. Kebetulan petugasnya kami ada Bapak Danang, Pak. Ada Bapak Sunarso. Iya, Pak. Jadi setelah pengujian berjalan, petugas hanya memantau apakah ada anomali-anomali yang ada. Apabila semua dirasakan semua sistem sudah berjalan normal, maka petugas hanya mengawasi saja terkait dengan driver yang ada di dalam. Sudah, Pak. Kecepatannya sudah berjalan. Ini di kecepatan betul, Pak Menteri. Kecepatan ini mewakili tingkat kecepatan yang ada, angka-angka di sini, Pak. Dan ini siklus yang harus dipenuhi sesuai dengan standar regulasi emisi di NEC 83. Betul, Pak. Ini kecepatannya. Dan total dari tol sampai sini kurang lebih sekitar 1180 detik. Ini ya, kilometer per jamnya, kecepatan. Ini indikator kecepatan dan ini adalah jarak, Pak. Ini mewakili dari patternnya. Patternnya yang kecil ini maksimal 50 km per jam. Dan yang paling tinggi peaknya ini 120 km per jam. Dan pengujian ini dari awal persiapan hingga akhir selesai kurang lebih sekitar 40-50 menit hingga keluar hasil uji emisinya langsung bisa dilihat oleh customer tanpa perlu kita pindahkan ke sistem lain. Apabila Bapak berkenan untuk mencoba merasakan sensasi mengemudi di semalam. Dimatikan dulu deh semua. Semua matikan dulu. Ya. Stop. Oke. Thank you.
Bisa ada ini. Aduh, nama hari ini. Iya, siapa yang dia bilang? Jadi kita bisa mengerjakan dan menggantikan tadi, Pak.